Masyarakat Pulau Burung Indragiri Hilir mendambakan jalan provinsi di Kecamatan Pulau Burung dapat cepat realisasi. Hal ini dalam upaya untuk memanfaatkan puskesmas karena akses ke puskesmas di jalan provinsi kini kondisinya rusak parah. Pertemuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Inhil Masyarakat Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir sangat mendambakan jalan yang kewenangan Provinsi Riau dapat lulus. Dikarenakan jalan tersebut merupakan akses ke puskesmas tempat pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Pulau Burung yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir bagian utara, merupakan pintu masuk dari Provinsi Kepri. Bupati Inhil M. Wardan berupaya untuk menggesa pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau untuk berkoordinasi dengan pihak provinsi. Ruas jalan yang status jalannya provinsi, ini ada permintaan dari masyarakat tadi, kalau bisa dorongan dari kabupaten untuk menyampaikan kepada provinsi agar pada ruas yang sama dengan volume yang sama permohonan untuk merubah titik nol ordinat memulainya itu. Nah, katakanlah sesuai dengan program ruas jalan A ke B. Tapi karena B yang paling banyak memanfaatkan dan itu berada dalam wilayah kota, kita mengusulkan. Kemarin juga sudah, mungkin ini sudah patok yang kedua. Yang pertama kemarin patok merah dan sekarang sudah patok kuning. Mungkin harapan ke depan ini bisa disuarakan ke provinsi agar bisa direalisasikan karena di desa kami itu kemarin dibangun puskesmas kecamatan Pulau Burung dan sampai hari ini puskesmas tersebut belum bisa difungsikan secara maksimal. Untuk pembangunan dermaga Roro di Kecamatan Pulau Burung, pihak Pemkab Inhil juga akan berupaya memenuhi berbagai persyaratannya. M. Zaini melaporkan.